Wah, macam mana nak masuk? Oh. Selamat, sila dapatkan meja terlebih dahulu sebelum beratur membeli makanan. Ha. Dua kupang ke 20 sen? Dua kupang. Boleh. Boleh tu. Tertarik. TO kan tertarik. Hang, roti canai ada, mi goreng ada, mau ke? Okey, assalamualaikum. Selamat pagi. Jumpa lagi tadi, jumpa lagi macam ni guys. Malam kita hari ni akan pergi berjalan lah. Pergi berjalan buat anak-anak berjalan. Kami kita akan gerak daripada sini dua biji kereta lah. Saya dengan anak adik saya. Jadi yang kami pergi ni saya, mak saya, adik saya, Syuhada dengan AP. Jadi kami akan pergi gerak pergi ke Ipoh dulu, pergi kami pergi Bambu dulu. First apa destinasi pergi Bambu dulu. Lepas tu kecadangnya malam lagi nak tidur rumah Emo kita. Emo dengan Wan kita kan. Ha, jadi lepak kami malam. Aina dengan Fatim pun semua lepak main malam lagi. Sebab semua masih kerja lagi pagi ni. Kami yang pihak awal. Jadi cadang macam tu lah. Tapi kata ni, kalau kita pergi pagi esok naik kamera jam. Sabtu kan. Jadi suruh Aina cari kat kami homestay untuk malam ni. Kami kan tak tahu tengok keadaan macam mana lagi. Ha, konten kita nak pergi gerak, pergi cuti lah macam tu lah. Tapi cadang dia kalau kata ada homestay, kami nak gerak naik terus lagi lepas apa kata pergi Bambu. Naik kota apa, terus naik kamera lah. Sebab kalau naik esok pagi, jam. Jadi kalau kami akan jadi duduk 3 hari lah, 3 hari 2 malam lah dekat kamera. Jadi harap dipermudahkan lah seusahan kami. Harap apa, tak apa yang berlaku lah. Harap dipermudahkan lah perjalanan kami pergi dan balik. Jadi jalan jom, tak masa jom. Semua dua kereta, dua biji dah semua standby cantik dah. Jadi tu kita gerak pelan-pelan ke Bambu dulu. Nasib Bambu kita akan gerak pelan-pelan lah ke Bambu dulu, kita akan makan dulu. Lepas tu kita akan pelan-pelan naik ke Tapah lah. Tengok keadaan lah, kalau ada hostel kita naik lah. Kalau tak ada, kita turun tidur rumah Emo lah. Jom nanti kita gerak pelan-pelan kayu. Pelan-pelan kayu. Tu penuh kereta, nak pergi mana ni? Aisyah nak pergi mana Aisyah? Aisyah nak pergi mana? Nak pergi jalan-jalan? Ha? Nak pergi jalan-jalan? Ya, ni dua biji kereta kita pergi. Ha, dia beg apa tengok. Dua biji kereta penuh beg, penuh beg. Jadi jom kita akan gerak pergi ke Nasib Bambu. Ha, tu ibu punya tasing kot. Okey, lah ni hari ni kita naik kereta mak saya. Ha, kereta saya Big Boss kita pakai pi cuci kaki. Kereta saya. Ha, jadi pasal pakai kereta ni, kereta mak saya, tu kereta adik saya. Jadi kami dua biji kereta lah kereta saya tak bagi Big Boss kita pakai. Dia pergi cuci kaki. Jadi harap dipermudahkanlah segala urusan kami ni. Harap-harap selamat sampai dan baliklah insya-Allah. Jadi jom kita gerak pelan-pelan. Okey, hari ni kita dah sampai dekat 22 Ranger lah. 22 Ranger ke 23 Ranger ni. Wan punya camp kan. Emo punya camp. Jadi kita masuk sana nak hantar barang ni. Mati kita ada passing bos cempedak nak bagi ke Wan. Sebab Wan pun akan ikut kita, kami naik ni tak kita bincang ada sebab kami dapat homestay lah dekat Cameron. Jadi kami kan tak tidur rumah sini kot. Rumah Emong dengan Wan ni, mungkin kami naik terus Cameron. Tak lagi nak bincang mereka. Kalau mereka nak ikut sekali malam ni, mereka kena gerak naik ke Cameron lah. Tidak sana sebab takut jam esok. Esok kalau lagu nak ramai nak mandi satu rumah, beratuk mandi aja jenuh.
Jadi jom, start kita jumpa Wan tu. Bincang Wan. Wan, macam mana nak masuk? Oh! Aha. Tak kawa. Lambat. Ni Wan, buat apa pak dengan Wan nak repair boh. Hama. Bisa kita jumpa Wan. Sini Wan. Okey, dah ni sini. Okey, kalau kata kita tidur rumah hang, ha? Esok hantar jadi orang pun ramai, kami, Maktam, Aino semua. Jadi ramai esok, kita pun nak tolak ni. Jadi kami ambil homestay satu kat sana. Kat sana homestay malam ni. Jadi kalau kata homestay tu 300 lebih tu, baik tu. Tu tu nampak pintu tu. Okey, lah ni Wan. Taklah lah ni. Apa kalau kata homestay tu lepas semua kita. Jadi kalau apa nak naik malam ni, kita naik malam ni. Esok tak sangkut jam lah. Homestay atas. Kita tidur malam ni kat sana. Boleh naik malam ni? Haa. Kita boleh lah. Haa, kalau tidur rumah Wan, boleh. Tapi tak esok. Hantar nak mandi rumah eh. Pergi rumah nak naik esok. Tuan-tuan lain ni. Haa, yang dah lah. Seorang pedik lah. RM20 lebih lah. Tu. Tengok adik lah. Nora. Ni saya ambil ni. Ambil cepedak. Ni nak pergi terakhir ni? Kami pergi ni bambu tu. Nasib bambu. Tak kira balik di blok ni kan? Haa? Terik eh? Strik lah, tapi tak naik kuk-kuk tu dah. Pedok dengan ni, duit. Apa tu? Bagi belah-belah tak ikut. Tak ada angkut tu, Maktam tu buat satu hari tadi dengan Efi. Kat luar, lepas tak masuk. Puyok. Nora lama tak jumpa adik. Nora lama tak jumpa adik. Jumpa kakak. Jumpa kakak, muka mencalak-calak habis. Macam mana boleh jaga ni, tidur ni? Saya boleh jaga tidur ni. Mana dia? Okey, hari ni kita dah jumpa dah Wan. Ha, dah suggest dekat dia kita tak payah tidur rumah Wan. Ha, rumah Emma, jadi kita naik terus ke atas lah sebab takut jam besok satu Ahad. Tengok satu. Satu Ahad kita kalau kita naik dari sini memang Ipoh memang jam lah. Ha, akan hadap jam, jadi kita better kita naik malam ni lah. Malam ni sebab Aina dah buat homestay, dapat homestay atas besar mana tak boleh lah, sumbat-sumbat suruh Wan tadi stand by kotor lah. Jadi apa-apa, jom lah ni kita pergi bambu dulu, lepas tu kita gerak naik ke Cameron Highland. Jom pergi bambu. Okey, hari ni kita hampir sampai dah dekat nasi bulu apa? Bambu. Sampai jauh daripada Ipoh nak main ke Sungai apa? Sungai memang jauh, memang padu jauh. Jadi kita dah sampai dah, kita dah masuk dah di Sungai. Jadi hari ni jom nak gerak ke kedai makan lah. Tak jauh tu kedai makan depan tu lah. Jadi jom kita pergi masuk kedai makan, kita tengok. Lama tak payah, last itu kita pergi yang kita pergi Gentin, Cameron, Tukar Tinggi yang arwah mak mentua saya ada tu kan. Yang tu lah, yang tu last kami main ni. Jadi lama tak main ni, pun nak main pulak. Teringin sepuluh hari-hari tu kalut. Haa ni, sebab tak bawa budak kecil ni. Ada seorang lagi pulak dah, Jahanam. Jadi kita sampai lah, jom kita masuk tengok. Boleh tahan ke? Tak kita angkat gambar tu Syah. Nasi sebambu Sungai. Yang punya sembak. Tapi waduh lah situ. Dia motor pun ramai. Ada parking kan? Tak, main-main ni lapak nasi tu kan? Ni lapak mandi dia. Cari parking. Okay, lah ni kita turun lah dekat nasi bambu Sungai. Jadi jom, tak apa ramai lah macam selalu kita main hari tu. Satu kan, satu ramai sungguh. Ini tak apa ramai lah, jadi jom. Boleh lah
Ramai tak ramai kot, belah dalam penuh ni. Belah sini ni meja baru, sebelum ni main tak ada belah tinggi. Eh, jom, jom masuk, jom. Lepuk lapang ni, lepuk lapang. Tak dapat tu. Tak dapat, jom, terus masuk. Selamat, sila dapatkan meja terlebih dahulu sebelum beratur membeli makanan. Ha. Apa? Dodo eh. Ikan bakar je. Ikan bakar. Kambing salai. Potong bakar. Aduh. Ada meja ke? Apa? Ada meja ke? Tak tengok meja tu? Baju. Ha, ambil tahu jujur nak buat video naik. Oh, ada kuih-kuih. Kuih kita ambil nasi tu. Ni tempat bekas. Meja. Nak bayar mana ni? Ambil duit tu apa? Bayar dulu lah. Adik-adik ni ambil bayar dulu lah. Ambil mango satu. Ambil, ambil bayar tu. Ambil tu, bayar tu. Bayar ibu tu. Bayar ni eh. Bayar, bayar konter. Talam tu. Masuk ni, ambil talam. Mas tempok lah apa? Tadi pegang talam. Talam. Tu ha tu. Talam bawah apa? Ambil talam bawah. Ambil kami salai tu. Tu kami salai ambil tu. Ha. Satu-satu lah. Kami. Tu sotong mah sotong. Ha, ambil tu. Ambil tu. Aku mau sotong tak ada. Tapi mau apa? Cagi. Nu, no, kau nak ambil apa tu? Kan orang belakang nak ambil dulu. Ni ada lagi ni ikan. Ayam. Ayam tak siap je. Tengok ayam depan tu. Ayam depan. Pegang lock jatuh ni. Ayam depan. Ayam. Lok lain tak ambil ni. Ni. Talas, talas. Daging talas. Ambil. 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 Talam pun tu. Ambil talam. Talas, daging talas. Daging talas? Mana? Tu. Ambil satu daging talas. Talas. Mana ambil ya tak pun? Ambil ya. Tempoyak pun. Sama lah kerang-kerang mula kat rumah kat sana berlambak. Mana sotong? Lu kena bayar dulu tu. Eh, sat ibu. Ni, main pedik. Main pedik. Mak tak bau. Tu ambil tu, rabu-rabu tu. Ni rabu ni, ha ni. Ni ujung ni. Ha. Ambil tu. Ambil cincaluk tu. Ha? Cincaluk tu. Ni. Ha, ambil tu. Tak, ambil ni. Ambil. Ambil nasi ni. Ambil tu. Tu Aisyah bawa dah. Tak, tak, tak. Ni botak pinggan tu, kita pinggan tu. Mana? Nasi, nasi je. Tu yang tu. Okey, hari ni kita makan nasi bambu. Lama tak makan nasi dalam buluh. Tapi dulu tak macam ni kan. Tinggi lagi buluh dia. Dulu tinggi lagi buluh dia. Panjang lagi. Panjang lagi, jadi pendek lah buluh dia. Nasi mahal. Berah mahal. Berah mahal. Alhamdulillah tu. Kita meluk ni lah. Tengok semua, teringin lagi makan tak habis.
Tak malah nak steamboat pula. Bisa. Makan mu, mai jemput makan, mai jemput makan. Ha, nasi apa? Bambu. Dia stiker tak bawa. Dia beli lekat eh. Stiker tak bawa, penuh stiker. Penuh stiker tak bawa. Mai jemput makan. Hari ni kita dah ambil makan dah pun. Ha, jadi jom mai jemput makan tadi tengah gerak naik ke kamera dah. Ikut tak jalan tapah. Jadi mai jemput makan semua, mai jemput makan. Mai jemput semua. Epo ni beli apa lagi? Apa beli apa lagi? Tongkok ni. Beli apa? Es krim tu kan? Jom kita jom. No ibu. Ibu aku nak beli kuih. Oh ni, cucuk ni sekejap ni. Ni cucuk ni. Ni cucuk ni satu. Dua, beli dua. Ni lagi. Bukan beli dah dah. Yeah. Beli lagi. Kak, nak buat apa kak? Beli dua dah. Dua ketul? Ha. Nak makan lagi, beli banyak-banyak tak habis. Kan buat makan banyak apa ni. Baby. Semua kereta lalu. ni. Eh, kita boleh tangkap tak? Bagi ni tangkap. Bagi kat ni tangkap. Nampak kereta? Lu bagi tangkap lah. Buat tema kita lalu. Oh ni van kami bawa pakai hari tu kan. Hari tak naik van, kita naik kereta ni. Dua kupang ke 20 sen? Dua kupang. Okey, hari ni alhamdulillah kenyang lah kami semua. Ha, kita kena nasi bambu aja jadi jom. Ha, tadi kata bincang dengan adik saya Effie tu. Jadi kami ingat nak cadang nak pusing-pusing tu tak ya. Jadi kita gerak naik terus.
naik terus ke apa? Ke Kemerun lah. Naik terus ke Kemerun, nanti shopping kat sana. Shopping kat sana sebab tadi daripada sini nak pergi naik bukit ikut Tapoh kan. Bukit Tapoh. Memang padu lah, memang padu jalan jauh. Jadi jom kita gerak pelan-pelan. Lagi petang tak sampai ni rasanya. Petang sampai kat sana. Sampai dekat Kemerun rasanya. Jadi jom kita gerak pelan-pelan ke Kemerun lain. Jom kita gerak pelan-pelan. Lepas pergi duduk kerian pula. Durian mana tak tahu. Oh, buka-buka buku durian tu. Buka-buka bau durian, padu, padu. Padahal happy name berlambak air durian. Durian mana ni? Ha? Durian dari kampung? Sekilo apa? Yang ni sekilo apa? Sekilo 6. Mana? Tengok yang mana cantik. Buka tu weh lah, buka tu weh bulan tapoi tak ada? Bulan tapoi ada. Ada lagi. Ambil ni. Kak, pilih buah lu, Imna. Pilih 3 biji. Ni satu pangsa ni. Buka pakai ni, tupperware tak ada. Tupperware dah boleh ambil. River sikit lah. Dekat Penang berlambak durian kat sini kau nak makan. Saja nak rasa sungkai punya durian lah. Penang lagi dahsyat. Boleh eh. Buat terpoyok pun ni. Cemang baru ni, baru-baru ya. Macam belekit je baru-baru ya. Ni lagi satu biji. Dah 2 biji dah. Mengaruk tak gini. Mana pi ni? 2 biji. Okey, tadi berkena nasi, berkena durian pula. Jahanam. Ha? Sedap lah dah, dah masuk heavy dah sedap. Jadi jom, kenyang lah durian pun kenyang ni. Padahal durian Penang berlambak kan. Saja mak saya nak try apa durian sungkai. Boleh lah, dia kampung dia sedap ke? Kampung macam mana? Kampung kahwin lah. Lebih kurang tu lah, sedap lah, boleh lah. Jadi jom, kita gerak pergi ke Tapoh, naik ke Bukit Tapoh lah. Untuk pergi ke kamera. Jom, gerak pelan-pelan ke.
Okay, hari ni kami selamat sampai ke Cameron Valley. Cameron Valley. Ni kan yang first kita naik daripada tapak tu lah. Jadi, jom. Lepas tak tahu, lepas turun ke tak tahu. Tunggu dah parking lah, parking lah. Jom kita turun, kena tear ke apa dulu. Santai-santai. Jom kita turun. Cameron Valley. Okay, hari ni kita ada dekat Cameron Valley. Cameron Valley. Habis? Lepas dah pernah? Tahu, duduk minum kena teh dulu lah. Kena teh apa dulu, kereta nak keluar. Kena teh ke apa dulu baru kita ni. Mana dia boleh, kita lihat. Beli apa cawan? Tengok cawan. Cawan, tengok cawan. Aku nak beli. Eh, beli apa? Oh, tak punya besar tu. Dia dah minum teh? Tak boleh? Aku nak beli tumbler. Tak payahlah. Ni, dia ada TikTok. Sakit dia main lah. Boleh tu? Teh tarik? Teh O kan teh tarik? Bang, roti canai ada, mi goreng ada, mau kah? Cawan macam ni. Tarik sendiri ya. Tarik sendiri ya. Teh O kot. Teh tarik? Teh. Ni sama punya. Nama ni. Ni teh halia. Oh. Tarik ini, tarik ini. Teh. Teh O. Sawak-sawak. Ibu nak beli jak ni tadi. Ibu nak lagi. Beli tak lagi. Lelah tikuih yang buat sekarang. Tak pakai pun. Duk sorang-sorang saja tak ada jam. Mana tak tuang teh pun, tuanglah teh. Tengok. Kamera pun dah lalat. Ingat kamera tak lalat. Tepuk amai-amai. Macam mana? Tadi program lejak ni nak beli. Tepuk amai-amai. RM20. Aisyah tu. Kau buat apa? Aisyah, ada nak tekan eh? Santai, bersantai dah jom kena teh. Satu ni. Jom kita gerak jom. Asal macam letih lah, kenyang nasi bambu ni. Nak leno lah ni dia. Nak leno lah ni. Letih nasi bambu ni, kenyang. Okey, hari ni kita dah settle dah bersantai di tepi apa kata ladang teh. Tudu kita nak masuk. Lepas tu kena teh satu apa? Satu kan satu jam tu mungkin satu apa talak satu apa teko lebih kurang itulah satu teko. Lepas tu macam ada banyak jangan rasa mengantuk apa semua sebab apa sebab kena nasi kena dua jam tadi kan ni kan cantik lah kita balik pergi homestay dulu lagi malam kita keluar pula jom kita balik homestay tu. Okay, ni kita dah sampai dah dekat apartment yang kami ambil ni. Ha, dia dekat Berincang, dia tengah-tengah Berincang. Kalau nak pergi makan, jalan turun ni. Jalan turun ni memang kawasan kedai makan berlambak. Tapi tak tahu malam ni lepas kata nak makan steamboat. Jadi tak apalah, kita pergi duduk dulu. Tengok kita punya homestay tengok macam mana. Pada saat ibalah kita akan turun pergi apa kata makan steamboat. Tak tahu steamboat mana tak tahu. Alam itu dia patung lah. Kita ikut lah. Jom kita naik atas pergi homestay. Turun. Eh, Sat, tu boleh tak barang lagi tu? Tok adik punya ni. Tak. Adik punya blok ni. Tok jalan. Ha. Bukan je tu. Ha. Ha, dia beli tak bag, bag dua bag lagi tu. Ha? Oh, tak ni tak pergi malam nak keluar. Beli pakai atas, kita pakai atas. Ha. Sebab mana ni kat bawah, dia buat aircon lah. Ada aircon lah. Ha, sejuk.
Oh, tangga. Oh, tu dia tangga. Tak ada lift lah. Dia kata ni tu nak tak. Oh, tu sudah. Patutnya dengan angkat dekat lobby ni. Tak apa, boleh-boleh. Tapi dia sempat dah. Ya Allah. Nah. Buat. Dia angkat dia tangan ni. Kenapa? Mana ibu? Ibu tak boleh duduk dengan adik. Sampai lukul lah. Oh, masih lukul. Masuk. Macam rainbow lah tu. Macam rainbow. Haa. Penat. Penat. Okey, ni. Wih, besar. Putih lah. Tapi buat dia punya jenis. Sudah. Abang, buat apa tu? Wih. Besar bila dia? Ha? Tapi lama sikit. Ampun, kenapa? Dah boleh ni, perempuan semua hidup dalam bilik. Kami tak duduk ni. Besar. Besar. Bilik sang. Dia 4 bilik ke 3 bilik? 4 bilik ke 3 bilik? 2. Satu ke 2 tu. Ni satu lagi bilik ni. Ada bilik lagi. Besar. Besar ni bayi kat tu. 4 bilik. Bayi kat tu. Boleh lah. Boleh lah, duduk kat perancang pun. 4 bilik. Jenuh dia, besar pun. Besar tu, 4 bilik. 1, 2, 3, 4. Tapi cuma design lama. No, design lama kan? Kapet lama. Dan ni kita dah sampai homestay lah. Memang besar homestay. Homestay pun ringgit baru orang kata baru kita booking ambil. Alhamdulillah besar. Oh, apa tengok ruang tamu dia apa. Dah lah ruang tamu dengan dapur tu besar. Bilik besar. Besar tu. Ni kalau kata duduk 20 orang pun lepas ni. Duduk 20 orang pun lepas boleh duduk. Tapi sayang kalau rumah macam ni. Ni rumah kita. Mesti kita buat bagi bilik. Lebih banyak ni bilik dapat ni. Tapi tu kan. Penat lah angkat barang. Ke parking bawah, angkat naik tingkat 2. Tangguh pulak, nak tangguh banyak. Letih. Aduh. Jadi jom, tunggu sat, kami nak rehat sat. Sat lagi kita akan turun pi kena, tak tahu lah lepas nak pi steamboat kat mana, tak tahu orang alam. Jadi kita rehat dulu kat hotel. Tunggu lepas main. Emo, party on the way. Emo on the way. Aina on the way. Rehat tu. Jemput lah. Tuh. Baru hari Jumaat. Jam teruk lah. Sejuk lah. Tu bawa pun nak teruk kotor nak. Tak, apa ni pun yang buat jam lah ni. Punca. Jadi tak kenal itu punya kereta biru tu. Lebih depan siap tak ada dekat. Jam, esok lagi jam. Melekat esok. Jam patah. Ini apa tak berencang. Kami dua kali je duduk hostel. Ni kuning ni. Merah tu. Dia kecil juga dah ni. Tapi elok. Ini yang putih cantik ah. Putih ah. Baru buat tu. Kalau ni kita habiskan part untuk hari ni kat sini lah kot. Kita akan pergi makan malam sekejap lagi. Tengok lepom tak tahu sampai pergi apa. Kita akan tengok kalau lepom kita semua sampai
kita akan keluar makan, kita akan buat konten lah. Kalau konten ni kita kat sini, kalau kita sambung malam lagi, tak tahu jadi pukul apa lagi nak balik lagi nak buat ke ni. Jadi susah lah, kita buat part 2 lagi, pada part 3, part 4 sampai sampai kami. Sebab apa, duduk ni 3 hari 2 malam. Jadi 3 hari 2 malam, hari ni sehari, hari malam, lepas tu esok sehari lagi, lepas tu sehari malam. Jadi 2 homestay, homestay sini yang baru ambil hari ni. Yang kami tu satu lagi homestay yang dekat pasar malam tu, ha, yang tu esok kita akan masuk. Jadi dekat ni konten untuk kita ni, kita terjah main kemarin. Jadi jumpa sehari malam ataupun esok main konten pula lah, insyaAllah. Pada sekali dia buat video juga pun subscribe ni, cuba jumpa malam sekali insyaAllah. Kalau semua main lah, semua sampai lah. Jumpa malam ni, tunggu part 2. Part 2 apa lah, sampai semua.